Cik Menteri. Pertama motor itu. Kita akan melakukan pemeriksaan fleksi lengan bawah. Jadi posisi nama. Ya, goniometer diletakkan secara lateral. Bapak bisa lakukan seperti ini, Pak. Pop gas gitu aja. Ya, 100, Dok. Nah, lalu Bapak bisa telungkup ya, Pak. Kita enggak usah, Bapak, kita akan lakukan enggak bisa memaksakan ya, Pak. Ya. Tapi bila rasa nyeri bilang ya, Pak. Ya, Pak, bisa lakukan gerakan memaksakan ya. Setelah tumbuh. Ceritanya tidur. Oh, tidur di sana. Iya. Didapatkan 30 derajat untuk gerakan hiperekstensi. Bisa. Bisa angkat gerakan seperti ini ya, Pak. Normal. Bapak, derajat untuk derajat kekuatan ototnya normal, Pak. Pertama, refleks tricep dilakukan di tendo muskulus tricep yang dilakukan di 5 cm dari oleh kerana atau siku. Pemeriksaan telah selesai. Untuk Bapak bisa kembali merapikan bajunya, saya akan cuci tangan. Ya, pemeriksaan telah selesai, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan itu besok kalian harus nilai benar. Ada berapa interpretasi tadi? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berkontraksi 1. 1 berkontraksi saja. Oke, 1 berkontraksi saja 2. 2 berkontraksi saja sama saja 3. 3 berkontraksi. 1 lagi 4. 5. 5. Oke, kadang 3 itu ada yang nyebutkan bahwa bisa naik, tapi begitu kasih beban yang berat, jatuh. 4, beban yang berat, baru jatuh. Ketika kalian belajar refleks, yang dipelajari apa aja? Interpretasi yang diomongkan kayak gimana? Misalnya, bisep misalnya, ketika refleks positif, dikatakan positif, itu kayak gini, guys. Refleksi. Terus negatif? Dengan catatan, itu kalian benar melakukan dan lokasinya pas. Sebenarnya interpretasinya ada banyak. Ada yang positif hiperrefleksi. Ya, ada yang negatif. Sebenarnya bedakan yang hiperrefleksi sama yang refleksi normal ya. Kemarin tanya nggak? Ntar modul saraf deh. Tanya, harus tanya ya. Bedanya gitu apa? Makanya interpretasinya itu bukan melihat sebenarnya, tapi merasakan. Merasakan kontraksi. Kalau melihat gini kira gerak berarti negatif. Ya, bukan seperti itu. Thank you.